kita lagi di Roda Jaya atau di distributor resmi Kolnagori Bali. Dan di video kali ini kita ingin mengupgrade sepeda Polygon Stratos S3. Jadi ini adalah Polygon Stratos S3 yang masih standar. Kita rencana ganti beberapa partnya ke part semi karbon, dari handlebar, stem, seat post, dan juga wheel setnya kita akan ganti. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, tempatnya juga menjual banyak aksesoris dan bisa untuk servis. Mereka juga jual seperti part dan juga baju-baju, sepatu. Jadi cukup lengkap dengan brand yang berbagai macam. Dan ini adalah beberapa part yang akan kita ganti nanti. Kebanyakan semua sih dari EC90, tapi wheel setnya di sini kita coba ganti dari merek Rujitsu yang hubnya sudah karbon. Di bawah kita lihat itu seat post dan yang lain-lain akan kita ganti semua. Ban kita pakai Continental yang Ultra Sport aja. Ban dalam juga akan diganti karena ini rimnya yang 40. Jadi pakai yang biasa aja, lubang biasa, dan juga nanti untuk gripnya juga akan kita ganti. Oke, sekian. Sampai ketemu. Oke teman-teman semua, kali ini sepeda Polygonnya sudah selesai kita upgrade. Ini upgrade-annya nggak terlalu banyak, tapi menurut saya tampilannya jadi cukup berubah, jauh berubah dari yang aslinya tadi. Di sini yang paling utama saya ganti adalah wheelsetnya. Jadi dari wheelset original Stratos, beratnya itu cukup cukup tinggi ya, sekitar 2,4 kalau saya nggak salah. Saya ganti dengan merek Rujitsu ini, hubnya pun sudah dikasih yang karbon, tetapi si alloy sih materialnya cukup mengurangi bebannya. Dari 2,4 ini beratnya sekitar 1,850. Dan juga ban saya ganti juga yang merek Conti, size 700x25. Ban dalamnya pun sama, saya ganti merek Continental juga, ini Continental Ultra Sport. Untuk wheelsetnya sendiri sebenarnya cukup oke, tetapi ekspektasi saya tadi 40 ini kan dia di kelas medium profile, itu saya pikir tidak termasuk dengan brake line-nya, tetapi ternyata 40 ini sudah termasuk dengan brake line. Nah, mungkin ini akan jadi kelemahan nanti kedepannya, brake line-nya ini akan kelamaan akan dia akan hilang catnya, jadi akan ada sedikit warna-warna silver. Tapi ya untuk harga yang saya beli dari AliExpress ini, sorry, saya beli dari Shopee, harga sekitar 2 jutaan, ini cukup bagus. Sudah bearing dan ada jangkriknya. Dan lebih longchair daripada Stratos S3 original punya wheelset. Dan kemudian yang saya ganti juga untuk seat postnya, dari yang biasa, alloy, ini saya ganti yang karbon, merek EC90. Sama saya beli dari Shopee juga. Sadel saya ganti juga dari EC90, stem sama karbon, dan ini tidak ada yang berubah, jadi derajatnya dan panjangnya 8 cm sesuai dengan aslinya 6 derajat. Handlebar atau drop barnya ini saya ganti yang karbon, sedikit aero modelnya, dan ini sangat nyaman. Ini menurut saya salah satu upgrade yang sangat berperan selain wheelsetnya tadi. Jadi saya sangat-sangat puas dengan hasilnya. Harga dari drawbar karbon ini yang EC90 juga tidak terlalu mahal, sekitar 500 ribuan. Saya juga pakai grip dari Light Skin. Ini harganya oke banget, 150 ribuan teman-teman. Sangat recommended, nyaman.
Dan sisanya sih hanya pedalnya saya ganti dengan yang model clit untuk menambah power juga, karena memang untuk sepeda balap sangat direkomendasikan untuk mengganti dengan pedal model clit. Mungkin sekian dulu dari saya, teman-teman. Jadi menurut saya sih upgrade-nya cukup oke, belum ada pergantian grup set dan yang lain-lain, tapi untuk kelas sepeda balap entry level seperti ini saya suka lah, jadi cukup puas dan juga belum budgetnya sesuai dengan yang saya ekspektasikan. Jadi sekian dari teman-teman, semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman pengguna sepeda balap Stratos S3. And thank you for watching, sampai ketemu di video saya berikutnya. Thank you.